Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mirror screen atau layar cermin pada HP iPhone atau iOS dan laptop Windows. Pada iPhone tidak ada aplikasi tambahan, sedangkan pada laptop diinstal aplikasi Lonely Screen. Oke, kita mulai. Langkah 1, pastikan iPhone dan laptop terhubung dengan jaringan WiFi yang sama. Ini kita cek, dia terhubung dengan WiFi dengan nama training. Kemudian di HP-nya juga terlihat di sini terhubung dengan training. Oke, selanjutnya langkah kedua. Pada iPhone, jalankan cermin layar di sini, ya. Tinggal di, nah, kemudian di sini ada cermin layar. Ini diklik. Kemudian nanti akan tampil di sini lonely screen. Ini dipilih. Ya, tampilannya sudah sama ya. Cermin sudah sama. Kita cek. Misalkan seperti ini. Ya, ya sudah sama. Nah, pada lonely screen itu terdapat fasilitas untuk merekam tampilan, ya tampilan dari iPhone. Nah, kita coba, tinggal klik yang warna merah ini. Nah, kemudian kita mulai untuk menggerak-gerakkannya. Misalkan kita buka, tutup, buka lagi, share. Ya. Oke, sudah kita klik stop. Nah, kemudian hasilnya akan ada di sini. Kita klik. Nah, ini ada dua. Nah, kita buka. Nah, ini yang tadi ya. Nah, sudah jadi. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.